Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Cing 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 cing. Cing. Halo semuanya, apa kabar? Jadi hari ini aku lagi mau bikin video. Video apa? Hari ini aku lagi mau review skincare terbaru dari Scarlett. Ini serum sih sebenarnya. Ini baru aku buka, baru aku keluarin. Dosnya udah gak ada karena aku baru dari Makassar. Terus aku ke daerah, jadi dosnya aku buka terus sisa ininya. Jadi yaudah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa kalian juga follow Instagram aku di sini. Kecil, ada kucing di sana. Bukan kucing aku sih, kucing adeknya. Kucing adek aku. Jadi ini adalah ada adek aku, guys. Dia kayak mau pergi kemana gitu. Dia memang sampah, guys. Aku gitu ya. Lihat dia saking sangat bersemangatnya mau bikin video, jilbabnya kebalik. Allah ya dong. Wah, tahu tuh. Pulang tuh. Aku ini lah. Gini. Oh my god. Oke. Jadi intermezzo. Jadi aku mau review serum dari Scarlett. Kita buka ya. Oke, gengs. Jadi ini adalah serum terbaru dari Scarlett. Ini adalah bukan jiwa. Ya, ini serum yang kemarin, yang Brightly Ever After Serum. Nah, ini yang terbaru, Glowtening Serum. Nah, Glowtening Serum ini terdiri dari tranexamic acid, niacinamide, aloe vera extract, allantoin, licorice extract, calendula oil, geranium oil, sama olive oil. Nah, ini cara pemakaiannya, kita tinggal teteskan 2 atau sampai 3 tetes. Why? 2 sampai 3 tetes ke wajah kita, terus kita oles sampai merata di kulit wajah, terus kemudian kita diamkan sampai serumnya meresap di kulit kita. Biar kita buka ya. Oh ya, ini aku baru bangun tidur, terus kayak aku akhirnya menyempatkan untuk nge-review ini karena itu harusnya udah aku review dari beberapa hari yang lalu, tapi karena lebaran terus aku sibuk pulang dari Makassar ke daerah, terus nanti juga aku udah mau balik lagi ke Makassar, jadi kayak aku nggak ada waktu, jadi makanya aku sempetin buat nge-review ini. Jadi ini adalah Brightly Ever After Serum dengan Phyto-Whitening, Glutathione, sama Vitamin C. Nah, ini combination antioksidan containing Glutathione dan Vitamin C to brighten skin. Ini yang baru ya? Nah, ini yang terbaru. Jadi ini aku udah pernah review sebelumnya. Aku nggak review sih, cuma aku kasih tau kalian kalau skincare aku tuh ini. Nah, jadi ini aku udah pake. Nah, ini yang terbaru. Ini adalah Glowtening Serum. Ini mau ikut review juga. Jadi ini Glowtening Serum itu ini untuk semua jenis tipe kulit ya, gengs. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini, kalian nggak harus khawatir kalau misalnya nggak cocok. Dan itu juga udah ada BPOM-nya. Oke, terus kita coba ya. Kamu mau pakai ini nggak? Aku mau pakai yang ini. Ya udah, kita coba.
Let's try. Jadi ini serumnya yang Growthin serum. Tadi aku cuci muka. Growthin. Aku cuci muka dulu ya, gengs. Geser dulu ya, guys. Geser. Gengs, bentar. Ya, aku cuci muka. Oke, jangan tunggu cuma sih. Yaudah kita pakai ya. Nah, ini oh jadi ini tuh kayak teksturnya putih. Lebih ke warna putih. Nah, kalau yang ini kemarin lebih dia tuh ke bening. Jadi ini kita angkat ya. Nah, satu. Ini dua, kalian lihat. Tiga. Tuh warna putih. Ini bening seperti cinta kepadamu. Kita tap-tap biar ini tuh meresap. Sebenarnya tuh guys, kita tuh nggak boleh nyentuhin aplikatornya ke muka ya. Iya, sebenarnya tuh nggak boleh, cuman aku biasalah. Terus kita usap ke seluruh permukaan wajah kita. Ini juga kayak harum gitu kemarin. Minum jadi harum. Wow. Ini harum banget, guys. Enggak harum banget sih, tapi harum gitu. Harum seperti cintaku padamu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya udah kita usap, tinggal kita tap-tap biar serumnya tuh meresap ke kulit wajah kita. Itu udah meresap, udah kering. Udah langsung glowing in the dark. Oke deh, gengs. Jadi buat kalian yang misalnya mau beli Scarlett ini, menurut aku ini tuh harum, terus ini juga worth it banget. Ini harganya cuma 75.000. Kalian bisa langsung beli di official Shopee-nya Scarlett, ada di link di description box, terus ada juga di link ada Instagram-nya Scarlett official. Atau kalau misalnya kalian mau pesan lewat WhatsApp, kalian juga bisa pesan di WhatsApp-nya Scarlett. Nanti aku kasih masuk juga di description box-nya. Jadi aku suka banget varian terbarunya, varian dari Scarlett ini. Terus aku juga lagi mau beli itu apa namanya yang bedak kita yang habis, yang siang malam, yang krim, ya ampun. Jadi itu krimnya habis, jadi nanti kita mau pesan. Jadi kamu udah habis berapa? Dua. Tuh dia udah pakai dua. Lihatlah wajahnya ini, glowing in the dark. Dia pakai Scarlett. Aku jarang. Aku beli, cuman aku enggak teratur, guys. Iya, dia tuh teratur. Aku kadang males. Cuman ini muka aku kenapa gelap, guys? Jadi aku tuh kadang juga teratur gitu pakainya. Jadi ya udah deh. Scarlett ini tuh bagus banget, guys. Karena muka aku tuh gak ada pori-porinya. Gara-gara Scarlett loh. Kamu kenapa? Gak suka bilang. Tinggal nih. Jadi gitu deh untuk Scarlett review Scarlett kali ini.
Kalem, isi kalem. Jadi buat kalian, kalau misalnya mau beli Scarlett, jangan lupa langsung klik link di description box. Terus kalian bisa beli deh langsung di official. Jangan beli di yang nggak official karena nanti takutnya yang kalian beli itu nggak ori, takutnya tuh KW karena banyak yang bikin imitasi. Kita tuh juga dapat stiker dari Scarlett. Iya, kita juga kalau misalnya beli Scarlett kita dapat stikernya. Udah, jadi segitu aja untuk review produk kali ini. Kapan ya Scarlett sponsorin kita? Jangan lupa kalian Scarlett endorse aku. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku, follow juga Instagram dia. Nanti dia taruh di sini, oke? Iya, nanti kalau aku ingat. Terima kasih sudah menonton video ini dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kalian. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.